makna Sumpah Pemuda merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Jika pemuda zaman dahulu memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan, maka pemuda zaman sekarang hanya perlu melanjutkan estafet perjuangan para pendahulu kita. Sejarah Sumpah Pemuda merupakan pengingat kita sebagai pemuda agar terus berjuang melakukan yang terbaik untuk bangsa, mengangkat derajat bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Nah teman-teman, berikut ini makna Sumpah Pemuda yang harus kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Menyerukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Semangat untuk melanjutkan kemerdekaan. Menghargai perjuangan bangsa Indonesia. Menambah rasa cinta terhadap tanah air. Dan terakhir, bangga dan giat menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini adalah isi dari teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah teman-teman, demikianlah sejarah dari Sumpah Pemuda. Sejatinya kita sebagai generasi muda jangan lupa untuk selalu dapat menjaga rasa persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa.